akhirnya coklatnya jadi juga. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Oke teman-teman, jadi ini setelah sekian lamanya aku jemur buah coklat, akhirnya coklatnya sudah kering kerontang. Lanjut langsung aja kita sangrai. Kita sangrai di wajan yang panas, lalu kita kongserang sampai menutup seperti ini ya guys. Kulit coklatnya sudah kebuka seperti ini, berarti sudah bisa dibuka guys. Lanjut kita buka satu persatu coklatnya, dan dalamnya tuh seperti ini guys. Terus baunya tuh hampir mirip kayak kopi yang disangrai gitu. Jadi mereka ada yang kekeringan sampai pecah-pecah gitu. Nah ini saatnya kita blender. Info-info guys, kalau mau samaan blendernya klik ranjang kuning ya. Langsung check out aja. Di sini aku langsung blender, langsung aku masak lagi. Ini tekstur coklatnya nggak begitu halus, terus ini agak lembek soalnya aku tambahin gula dan aku tambahin air, malah bentuknya seperti sambal kacang guys, aneh banget. Nah karena wadahnya kebesaran, jadi aku pindah di wadah yang putih, lebih kecil aja guys. Di sini aku langsung simpan ke freezer. Kita tunggu sampai dinginnya. Penasaran banget rasanya seperti apa.